wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sesi tazkirah kali ini kita akan melihat hadis Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini bapa saudara Nabi. Beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mul iman man radiyallahu man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula." Baik, maksudnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mul iman." Maknanya orang yang yang merasa telah merasa iman, ta'mul iman. Dzaqa ta'mul iman. Yakni orang yang merasai kemanisan ataupun kemanisan iman ataupun ta'mul iman, maknanya kemanisan iman. Kenikmatan dan kelazatan iman. Siapakah orang yang merasai ke rasa iman? Ta'mul iman, rasa iman tu. Dzaqa ta'mul iman. Siapa? Nabi kata man radiya billahi rabba. Orang yang meridai Allah itu sebagai Tuhan. Wabil islami dinan. Dan reda Islam itu sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Dan direda bahawasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan oleh Allah. Orang yang reda Allah sebagai Tuhannya, dia tak sembah Tuhan lain, dia hanya mentauhidkan ibadatnya kepada Allah. Itu maksud man radiya billahi rabbah. Orang yang hanya sembah Allah, dia tidak sembah dewa itu, sembah dewa ini, sembah diri sendiri, tidak. Sekarang ada yang sembah diri sendiri. Ajaran-ajaran yang falsafah asyarqiyah, teosofi, nasti, ajaran-ajaran yang pelik-pelik macam-macam. Sembah diri sendiri lah, kata kekuatan, taqah, energi, super energi ini datang dalam diri kita sendiri. Ada orang yang sembah diri sendiri, satanis. Kemudian golongan-golongan yang mendakwa ajaran-ajaran yang pelik-pelik, Tuhan di mana-mana, tu sembah diri sendiri lah sekali. Ta'lihul kaun, wahdatul wujud, semua tu. Itu mereka yang tak reda Allah sebagai Tuhan, sebab mereka jadikan bagi Tuhan itu ada sekutu. Man radiya billahi rabba, maknanya orang yang reda Allah sebagai Tuhannya, ditauhidkan Allah. Wabil islami dina, mereka yang reda Islam itu sebagai agamanya, maknanya dia hanya jadikan Islam sebagai panutan dan sebagai agama yang dia hidup dengannya. Jadikan agama yang dia pegang, Islamu dinan. Wabil islami dinan, raditu billahi rabba wabil islami dinan. Sebab itu dalam zikir kita diberi apa, ajar oleh Nabi SAW supaya menyebut raditu billahi rabba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya atau rasulah sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku reda Allah sebagai Tuhanku, raditu billahi rabba sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai rasul. Ini usul salasa, tiga prinsip asas. Baik, kata Abu Al-Abbas Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Mufhim lima ushkila min talkhisi Muslim, وهو عبارة عما يجده المؤمن المحقق في إيمانه المطمئن قلبه به. طعم الإيمان, rasa iman tu, kata Al-Qurtubi, dia adalah ibarat apa yang dirasai oleh orang beriman yang merealisasikan keimanan yang mententeramkan dan menimbulkan ketenteraman dan keamanan dalam hatinya, berupa insyirah sadrihi, kelapangan dada, penerangan dengan mengenali Allah Ta'ala, ma'rifatullah, mengenali Rasulnya SAW, mengenali nikmat-nikmat Allah dengan Islam, dan mengetahui perjalanan sirah hidup Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, dan diberikan kecintaan kepada iman dan orang-orang beriman, dan membenci kekufuran dan orang-orang yang kafir, menyelamatkannya daripada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat. Dan itulah apa dia kita kata,
ta'mul iman. Dhaqa ta'mul iman, maknanya dalam dijelaskan dalam ayat Quran. Habbaba ilayna al-iman. Allahumma habbib ilayna al-iman. Ya Allah, jadikanlah kami cintakan kepada iman. Jadikanlah kecintaan kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dalam hadis. Dan hiasilah iman tu dalam hati-hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan jadikanlah kami merasa benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Quran. Nabi takwilkan Quran. Maknanya Nabi tafsirkan dengan doa tersebut. Dalam surah apa? Surah Al-Hujurat ayat 7 kan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Tahuilah bahwasanya pada kalian itu ada Rasulullah. Dan kalau kamu taati dia dalam setiap perintah yang diperintahkan, la'anittum, kamu akan seberat. Walakin Allah habbaba ilaikum, tapi Allah Ta'ala yang menimbulkan rasa cinta kepada kamu terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dia telah menghiaskan dalam hati-hati kamu itu iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, dia menimbulkan kebencian kamu terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk, bimbingan daripada Allah. So, jadi itulah maksud zaka ta'mul iman. Orang yang ada rasa iman ni maknanya yang dia diberikan rasa cintakan iman, cintakan orang beriman. Ni tiba-tiba orang Islam kena serang, dia pergi walak dengan orang Yahudi, Zionis dan apa benda kan. Itu tak ada iman lah maknanya. Orang beriman rasa sedih dan rasa sakit bila orang beriman juga ditindas. Kita tak ada ta'mul iman. Dia pergi ni pula, bergembira pula kan, na'udzubillah. Baik, jadi itu maksud ta'mul iman. Jadi nak dijelaskan dalam hadis ini sendiri, Nabi kata man radiya billahi rabba, orang yang redha Allah itu sebagai Tuhan, dia sebut tadi maknanya. Wa bil islami dina, dia menjadikan Islam sebagai agamanya. Maknanya dia tak ikut agama selain daripada Islam. Dia ikut Islam. Dia tak ikut Yahudi, dia tak ikut Nasrani, dia ikut Islam. Wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul, dan dia jadikan Rasulullah tu sebagai ikutan dia, sebagai rasul yang dia ikut, yang dia imani. Dia redha dengan Nabi Muhammad. Itu maksud redha dengan ajaran Nabi Muhammad lah. Maknanya dia ikut sunnah lah, dia ikut syariat Nabi Muhammad, dia tak buat bid'ah, dia tak buat benda-benda yang pelik-pelik, dia tak ikut Yahudi dan Nasrani. Kan? Jadi itu orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai ikutan, sebagai nabi yang dia ikut. Jadi itu antara yang disebutkan oleh para ulama, antaranya yang ringkaskan daripada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim secara ringkaslah. Kita tak terjemahkan satu-satu. Maknanya perasaan iman tu apa maksudnya? Maksudnya cintakan iman, cintakan orang beriman, cintakan ketaatan, cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan Al-Quran, semualah. Kemanisan iman juga, mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Itu dijelaskan dalam hadis lain. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua ta'mul iman. Rasa iman. Iaitulah meredai Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad itu sebagai rasul kita. Amin. Naktafi bihadha al-qadar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.